Oke guys, ketemu lagi di videonya di channelnya Agus Setiawan SAMH. Di sini saya akan mengupas gimana sih cara pengamanan senjata api revolver. Kita akan mengupas gimana sih untuk cara pengamanan untuk senjata api revolver mulai dari pengisian amunisi. Ya. Di sini senjata api revolver mempunyai lubang 3 atau kapasitasnya 6 butir peluru. Ya. Tetapi nanti kalau kita memegang senjata api revolver, jangan sampai kita isi full. Ya, jangan sampai kita isi full atau penuh dengan amunisi 6 butir. Ini untuk mensiasati dari segi keamanannya. Ya. Nah, di samping itu juga kita harus mengidentifikasi arah perputaran dari silinder. Karena ini erat kaitannya dengan faktor keselamatan. Ya, bicara tentang senjata api, kita harus fokus di keselamatannya. Ya, karena senjata api ini sangat berbahaya kalau kita tidak mengetahui cara pengamanan tentang senjata api yang kita pegang. Ya. Nah, sekarang kita akan mengupas tuntas gimana cara pengamanan tentang senjata api revolver. Ya, bila mana kita mengisi amunisi. Nah, ini saya tekankan untuk pemegang senjata api revolver. Di sini kapasitasnya 6 butir, ya. Tapi jangan sampai si pemegang ini mengisi dengan full, yaitu dengan 6 butir. Nah, ini sangat berbahaya karena senjata api revolver ini bisa langsung meledak atau ada istilah single action, double action. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ya, berbeda dengan senjata pistol. Ya, kalau kita mau menembak harus ditegangkan dulu. Ya. Beda dengan senjata api revolver, ya, tanpa ditegangkan pun senjata ini siap ditembakkan. Nah, ini yang sangat kita waspadai dan sangat berbahaya. Nah, untuk mensiasati hal seperti itu, ya kita harus paham dulu, ya. Paham dulu arah perputaran dari silinder. Nah, ini silindernya. Kebetulan yang saya bawa senjata SNW, ya buatan Amerika. Arah perputarannya ke arah bawah atau ke arah kiri. Nah, ini kita siasati ya dengan mengisi 5 butir peluru. Tapi itu pun tidak cukup. Kalau kita meletakkan ruang yang kosong, salah meletakkannya, nah ini sangat berbahaya juga. Ya. Maka dengan itu kita harus mengidentifikasi dulu, ya. Harus mengenal dulu arah perputaran silinder senjata tersebut. Ya. Bila mana arah perputarannya ke arah bawah atau ke arah kiri, ya simpan ruang yang kosong yang tidak ada amunisinya itu ada di sebelah kanan. Ya, saya contohkan, ya. Saya akan isi dengan 5 butir peluru. Ya. Isi 5 butir peluru. Nah, nanti ada ruang yang kosong di silinder, tempatkan di sebelah kanan. Ya, jika arah perputarannya ke arah bawah atau ke arah kiri, ya, jadi simpan yang tanpa amunisinya atau ruang yang kosongnya yang di silinder itu di sebelah kanan. Nah, itu untuk mensiasati cara pengamanan tentang senjata api revolver. Ya, jadi kita harus mengetahui dulu, identifikasi dulu arah perputarannya. Nah, setiap pabrikan atau setiap senjata api revolver menunjukkan arah perputarannya kita lihat secara visual bisa, ya. Jadi ada tanda panah, ya. Kalau bisa dilihat ada tanda panah di silinder. Jadi ada tanda panah itu mengarah ke arah perputaran kemana itu silinder itu berputar. Bisa kita lihat secara visual. Ya. Nah, itu tip yang pertama, ya, untuk mengamankan senjata revolver di saat kita mengisi amunisi. Ya. Yang lebih penting lagi kalau kita menyimpan senjata api revolver, yang lebih aman lagi senjata itu dikosongkan. Jadi tanpa amunisi kita buka amunisinya lalu kita simpan. Nah, itu yang lebih amannya. Ya. Bila mana kita berangkat tugas atau membawa senjata, nah ini tipnya isi dengan 5 butir. Bila kapasitasnya senjata itu 6 butir, ya. Jadi diisi 5 butir. Itu pun tidak cukup, tadi udah saya bilang, ya, kita harus tahu dulu arah perputaran silinder itu ke arah mana, ya. Jadi meletakkan yang kosong itu kita udah tahu
Kalau perputaran ke sebelah kiri berarti ada di sebelah kanan. Atau sebaliknya, kalau perputarannya ke kanan, simpan yang kosong ada di sebelah kiri. Nah itu untuk tip atau cara mengamankan senjata api revolver bila kita mengisi atau sudah terisi dengan amunisi. Ya. Lanjut ke cara pengamanan yang kedua, ya. Bila mana kita akan meng-cancel tembakan. Ya. Bila mana kita akan menggagalkan atau meng-cancel tembakan dalam keadaan senjata sudah terkokang. Nah ini perlu kehati-hatian, ya. Perlu kehati-hatian si pemegang senjata, jangan sampai senjata meledak. Nah ini karena trigger dari senjata api revolver ini, bila mana senjata sudah tertegang, ini sangat sensitif sekali. Ya. Di sini saya akan contohkan, ya, akan contohkan bila kita akan meng-cancel tembakan atau nembaknya tidak jadi. Ya. Saya contohkan bila sudah terisi peluru, ya, saya masukkan. Kita tegangkan. Nah, ini senjata sudah siap meledak, di dalamnya sudah terisi dengan peluru. Ya, sudah terisi dengan peluru. Bila mana kita akan meng-cancel tembakan, ini kita harus menggunakan dua tangan, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Ya, otomatis cara pemegangannya, pemegangan senjata yang dasar, basic, ya, cara memegang senjata yang aman. Ya, pegang senjata yang aman, telunjuk selalu ada di luar. Nah ini, ya, telunjuk selalu ada di luar. Cara menggagalkannya gimana? Arahkan senjata, arahkan laras senjata ke tempat yang aman. Ya, bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah ini salah satu caranya. Ya, langkah yang kedua, ya. Langkah yang kedua kita tahan di bagian pelatuknya. Nah ini bagian pelatuk atau hammernya atau pemukulnya. Kita tahan dengan ibu jari tangan kiri. Ya, ibu jari tangan kiri ditahan. Ya, lanjut langkah yang kedua, telunjuk menekan trigger. Ini perlu kehati-hatian, jangan sampai si pemukulnya loncat memukul primer pelurunya. Ini berbahaya dan bisa meledak. Ya. Kita tekan dulu. Ya, kita tekan pelatuknya, lalu kita tekan triggernya supaya penguncinya lepas. Sambil di dorong pelan-pelan. Nah ini, ya. Ah, jadi senjata sudah aman. Ya. Saya ulangi lagi, bila mana kita akan meng-cancel tembakan di senjata api revolver. Ya, saya tegangkan ulang. Nah, ini senjata siap untuk ditembakkan. Ya. Senjata siap untuk diledakan. Sekarang kita akan meng-cancel atau menggagalkan tembakan. Ya. Langkah awal yang pertama, pegang senjata yang aman. Ya, pegang senjata yang aman gimana? Telunjuk selalu ada di luar. Ya. Senjata ini bisa meledak karena ada kontribusi dari telunjuk, yaitu menarik trigger. Jadi amankan dulu telunjuk kita, letakkan di samping. Ya. Langkah yang kedua, tekan pelatuknya atau tahan pelatuknya, tahan pemukulnya. Ya, jangan sampai memukul primernya. Ya, kita tahan, telunjuk masuk ke area trigger, tekan triggernya. Ya, nah, sudah terasa ada bunyi klek, berarti itu sudah terlepas. Kita dorong pelan-pelan pemukulnya atau pelatuknya. Ya, itu tadi ya langkah pengamanan bila mana kita akan meng-cancel tembakan di senjata api revolver. Ya. Yang pasti untuk dasar-dasar pengamanan senjata api sudah kita kupas di video terdahulu, ya, gimana cara pegang, ya, gimana telunjuknya, arah larasnya itu sudah kita bahas di video yang terdahulu. Nah sekarang tadi saya bahas bila mana kita akan meng-cancel tembakan, ya. Jadi langkah-langkahnya sudah saya jelaskan tadi. Ya, tapi untuk cara pegangnya tolong diperhatikan. Ya, cara pegang senjata telunjuk selalu harus ada di luar. Mungkin itu aja ya tip untuk mengamankan senjata api revolver bila mana senjata ini sudah terisi atau belum terisi. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan pemegang senjata api revolver. Ya, tetap selalu waspada. Ya, selalu ingat SOP-nya, gimana cara memegang. Ya, gimana cara meletakkan, ya, gimana cara menyimpannya, ya, tolong diperhatikan karena senjata ini sangat berbahaya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas atensi untuk menonton video saya ini.
Terima kasih. Oke guys, itu tadi sudah disampaikan secara detail oleh Bribka Ratma tentang bagaimana mengamankan senjata api. Ternyata dalam hal pengamanan senjata api revolver ini, hal yang sangat penting adalah bagaimana pada saat penegangan, bagaimana memasukkan peluru. Tadi sudah disampaikan secara detail oleh Bribka Ratma. Oleh karena itu, kami sebagai memberikan pesan kepada pemegang senjata api revolver agar lebih dalam hal mengamankan senjata api pada saat di holster atau pada saat kita menembakkan, pada saat single action maupun double action, ini perlu diperhatikan, apalagi pada saat kita di pinggang ya, di holsternya ini harus dipertimbangkan. Mungkin video-video sebelumnya kita sudah jelaskan, apalagi sudah dijelaskan secara detail oleh Bribka Ratma tadi, hal ini sangat penting, semoga bermanfaat. Demikian, silakan berkomentar, subscribe dan like ya. Bersama YouTube Agustiawan SMH.